Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channelku Kori Mama Salza. Apa kabar nih moms dan teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf ya teman-teman, udah 3 hari belakangan ini aku belum upload video. Video kali ini tuh rutinitas aku ya teman-teman, seperti biasanya dari pagi sampai menjelang maghrib. Nah ini aku lagi jemput Anabul, si Leon sama Aiko teman-teman. Mereka tuh habis steril ceritanya. Dan ini aku jemputnya tuh kemarin harinya gitu ya, bukan hari ini. Cuman aku mau cerita aja ke teman-teman gitu. Kucingku ini Leon sama Aiko, betina sama jantan ya teman-teman. Mereka tuh umurnya udah 1 tahun, pas banget bulan ini, bulan September. Dan udah mulai-mulai birahi gitu. Terus aku khawatir aja ya teman-teman kalau-kalau nanti malah kucingnya tambah banyak. Karena kebetulan si Loli juga lagi melahirkan teman-teman, dan anaknya itu sekaligus 5. Dan demi kebaikan bersama, akhirnya kami putuskan untuk steril mereka berdua. Nanti gilirannya Loli kalau udah gak menyusui pasti juga akan aku steril teman-teman. Jadi mereka aku titipkan di Bubu Pet Shop. Jadi nanti pihak bubunya yang akan ngelantar ke klinik. Oh ya, kalau teman-teman tuh pengen tahu kenapa sih kucing tuh harus disteril, teman-teman bisa searching aja ya, di YouTube udah banyak kok. Terus mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan Leo sama Aiko cepet sembuh pas ke operasi. Nah ini mereka udah sampai rumah ya teman-teman, dan atas saran dari pet shopnya mereka harus dipisah dulu. Karena khawatirnya kalau mereka tuh satu kandang, bercanda nanti malah kena lukanya. Nah ini si Aiko tuh masih lemes gitu teman-teman, mungkin masih nyeri ya, masih perih gitu, masih sakit. Dan perbannya ini nggak boleh lepas ya teman-teman selama 1 minggu. Kemudian untuk obatnya harus diberikan sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah karena si Leon tuh tadi aku pisah, dia tuh berisik banget teman-teman, ngeong-ngeong terus, minta disatuin lagi nih sama si Aiko. Lama-lama aku nggak tega juga ya teman-teman, ya udah deh aku satuin aja deh mereka. Mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Nah kemudian lanjut kegiatan esok harinya nih teman-teman. Setelah aku nganterin Dek Zafran sekolah, sekitar jam 8, aku mampir ke pasar nih, aku mau bikin bakso. Jadi nanti baksonya tinggal aku bentuk-bentuk aja nih teman-teman. Aku rebus dulu airnya, dan sambil nunggu airnya mendidih, aku mau lanjutin untuk jemur pakaian. Selesai jemurin, lanjut aku bentuk baksonya. Karena airnya udah mendidih, ini aku kecilin aja ya. Tanganku juga udah bersih ya teman-teman, udah cuci tangan. Nah jadi aku bikin bakso ini untuk acara ulang tahunnya di Zafran ya teman-teman. Kalau acara ulang tahun itu kan pasti anak-anaknya juga diantar ya sama orang tuanya. Nah baksonya ini biar dimakan gitu sama orang tuanya. Terus nanti anak-anaknya tuh biar fokus gitu ya nikmatin acara karena ada badutnya. Kalau untuk tamu anak-anaknya nanti dibawa pulang aja ya teman-teman, dimakan di rumah. Isinya itu snack sama nasi kuning. Terus ini aku bikin baksonya itu cepat-cepat juga teman-teman, karena nanti kan jam 10 harus jemput Dek Zafran sekolah ya. Setelah adonannya habis dibentuk, terus aku pindahin ke kukusan ya teman-teman. Biar nanti matangnya merata sampai dalam, ini aku kukus dulu. Aku pakai api kecil aja, terus habis ini aku tinggal jemput Zafran, dan ini biar dijagain sama kakak, karena kakak pas libur ya. Terima kasih Bu. Halo. Dek, marah kok? Enggak. Oh yaudah, yuk. Maaf ya, sedikit telat ya. Cuma sedikit doang kok. Hah? Gak apa-apa kok, Mas. Oh iya. Aduh, duduk. Begitu udah sampai rumah, aku gedein lagi ya apinya. Aku kukus sebentar lagi, terus aku angkat. Terus ini sekitar jam 10:30 teman-teman, aku lanjut masak untuk makan siang. Kali ini masak satu menu aja, aku pakai bumbu dasar orange, aku mau masak ikan kakap.
Menu makan siangnya udah matang ya teman-teman. Cuman satu menu aja karena masih ada sisa tempe orek. Kalau baksonya aku nunggu dingin dulu ya teman-teman, terus nanti baru aku masukin ke kulkas untuk dimasak besok. Karena belum waktunya sholat zuhur, ini aku mau bersihin karpet dulu nih teman-teman. Aku mau sikat-sikatin dulu. Biasa ya kalau karpet kayak gini tuh ada rambut, ada bulu anabul gitu yang nempel. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Tuh tebel banget kan, jijik banget ya. Kalau cuma divakum tuh kayaknya kurang bersih gitu, jadi harus perlu disikat juga. Terus ini aku bersih-bersihnya juga dibantuin sama kakak ya. Karpetnya kebetulan ada 3, yang satu kecil dan yang 2 sedang. Oke teman-teman, aku lanjutin dulu ya bersih-bersih karpetnya bareng kakak. Alhamdulillah selesai juga ya teman-teman, karena dibantuin sama kakak jadi lumayan cepat. Terus ini juga udah masuk waktunya sholat. Ini baksonya yang tadi teman-teman udah dingin, aku tutup rapat kemudian aku simpan di kulkas. Aku simpan di kulkas bagian bawah aja ya, karena besok kan mau dimasak. Terus aku lanjut sholat, tapi sholat baru dia makan siang. Terus habis makan, aku langsung lanjut aja nih teman-teman mau bungkusin door prize-nya. Ini sekitar jam 1:30, aku dibantuin sama kakak. Terus nanti kakak kan mau berangkat TPQ ya jam 2. Jadi aku lanjutin sendiri deh pas kakak udah berangkat. Alhamdulillah udah selesai ya teman-teman. Terus ini lanjut aja aku rapihin, aku masukin di keranjang.
Ini juga udah sekitar jam 3 kurang seperempat. Habis ini aku siap-siap mau gantiin baju Dek Zafran. Habis ini nganterin TPQ deh. Hari ini tuh bener-bener padat ya. Sebenarnya kalau pas hari Senin sama Kamis tuh aku sedikit khawatir nih teman-teman. Jadi jadwalnya itu agak bentrok. Jadi Dek Zafran itu selesai TPQ kan jam 4 sore. Sementara Kak Salwa itu les bahasa Inggris harus masuk jam 4 juga. Yang aku khawatirin kalau Dek Zafran aku tinggal nganterin Kak Salwa, nanti kalau udah selesai dia gak ada yang nungguin pasti tolah-toleh ya. Tapi alhamdulillahnya Pak Su tuh hari ini bisa pulang cepet teman-teman. Jadi pas jam 4 kurang 10 tuh Pak Su sampai rumah. Terus akhirnya Kak Salwa diantar sama Pak Su. Selesai sekolah TPQ, ini sampai rumah jam 4 lewat 15-an gitu teman-teman. Lanjut aku mengurusin Anabul nih. Tapi sebelum ngurusin Anabul, aku sholat asar dulu ya. Aku lihat-lihat dulu anaknya Loli, ini lucu banget tidurnya sembarangan banget ya. Alhamdulillah mereka berlima dan induknya sehat-sehat. Nah sekarang giliran aku ngasih obat si Leon sama Aiko. Terus habis aku kasih obat, baru deh mereka aku kasih makan. Selesai urusin Anabul, Pak Su lagi jemput Kak Salwa nih teman-teman. Nah ini aku mau sempatkan diri untuk nyiram-nyiram tanaman. Seperti yang teman-teman lihat, ini tuh anginnya udah kenceng dan mendung gitu. Mudah-mudahan sih sebelum hujan nanti kakak udah sampai rumah. Baik teman-teman, videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nemenin kegiatan aku dari pagi tadi. Semoga ada manfaatnya dari video ini. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.